Pada abad ke-14, seorang putri raja dan rombongan dari kerajaan Majapahit diutus untuk bersekutu dengan para kapitan di bagian timur Nusantara, termasuk para kapitan di Pulau Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang jejak Majapahit di Ambon. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya, buat bersaudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Datang dari sebuah negeri yang bernama Negeri Ema di Ambon, terdapat sebuah situs peninggalan sejarah yang diklaim sebagai warisan sejarah dari Kerajaan Majapahit adalah Air Majapahit. Mata air ini telah ada sejak lama. Masyarakat sekitar mengenalnya dengan nama Air Majapahit dikarenakan berangkat dari cerita rakyat setempat bahwa konon dahulu tempat tersebut merupakan tempat di mana utusan dari Kerajaan Majapahit yang bermaksud datang menemui kapitan dari Negeri Ema. Kedatangan rombongan utusan Majapahit ini dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama dalam rangka membangun ekspansi yang lebih luas oleh Majapahit, dan mereka melihat Negeri Ema dari Ambon ini sebagai calon mitra yang potensial. Namun konon kedatangan mereka yang dikomandoi oleh putri paduka Raja Majapahit yang bernama Nyai Mas Kenang Eko Sutarmi tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kapitan Negeri Ema, yakni Kapitan Tani Hatuila. Dikarenakan apabila maksud kedatangan utusan Majapahit adalah untuk membawahi Negeri Ema, maka akan ditolak. Sebab menurut Kapitan Tani Hatuila, Negeri Ema merupakan sebuah negeri yang bebas dan telah memiliki kekuatannya sendiri. Dia tidak akan pernah menjadi bawahan dari negeri manapun. Akhirnya, karena ditolak dan merasa malu, sang putri sebagai pimpinan memberikan sebuah kendi emas dan meminta agar kendi emas tersebut ditanam. Dan ketika ditanam, kendi emas tersebut mengeluarkan air yang sangat jernih. Hal itu diberikan sang putri kepada Kapitan Tani Hatuila sebagai tanda bahwa mereka pernah menyambangi Negeri Ema dan meminta agar kendi tersebut tetap dipelihara. Maka jadilah kendi tersebut mengeluarkan air hingga saat ini dan dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Air Majapahit. Kejadian ini konon terjadi di masa Hayam Wuruk memerintah. Selain kendi emas yang kemudian menjadi mata air, terdapat juga sebuah tombak yang saat ini tengah disimpan di sebuah rumah di Negeri Ema. Tombak tersebut adalah milik salah satu seorang kesatria yang mengawal Putri Majapahit yang diutus untuk melakukan negosiasi dengan kapitan dari Negeri Ema. Tombak tersebut disimpan setelah sang kesatria tersebut terbunuh dalam sebuah perjalanan dengan pasukan perang gunung. Tombak itu kini menjadi salah satu situs yang dijaga turun-temurun oleh masyarakat adat di Negeri Ema.
Selain kendi emas dan tombak kesatria Majapahit, rupanya peninggalan Majapahit tidak sedikit di negeri Ema ini. Berikut ini beberapa peninggalan utusan Majapahit tersebut. Antara lain adalah gamelan atau lebih dikenal dengan nama Totobuang oleh masyarakat Maluku pada umumnya. Jumlah gamelan tersebut dibawa oleh para utusan Majapahit yang kesemuanya berjumlah 12 buah. Selanjutnya adalah seperangkat alat makan Siri Pinang yang terbuat dari tembaga yang merupakan milik dari Tuan Putri, utusan kerajaan Majapahit tersebut. Selain itu pula, terdapat beberapa keramik tua lainnya. Terlepas dari itu, kebudayaan masyarakat negeri Ema juga terkenal dengan tarian Parisai atau tarian Perisai. Diyakini juga merupakan tarian yang berasal dari Majapahit. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang jejak Majapahit di Ambon. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.